Xerxes satu lahir sekitar tahun 519 sebelum Masehi. Dalam lingkungan kemewahan dan kekuasaan Kekaisaran Persia, ia adalah putra sulung dari Raja Darius I dan Ratu Atossa, yang merupakan putri dari Cyrus yang Agung, pendiri Kekaisaran Persia. Dengan darah raja dan kaisar mengalir dalam nadinya, takdir Xerxes sudah ditentukan sejak awal. Masa kecil Xerxes dihabiskan di istana megah Persepolis, ibu kota kekaisaran, di mana ia dididik dalam seni perang, politik, dan administrasi oleh para guru terbaik yang dapat dibeli dengan kekayaan Persia. Ayahnya Darius memastikan bahwa Xerxes memahami tanggung jawab besar yang akan diwarisinya suatu hari nanti. Sejak kecil, Xerxes menunjukkan kecerdasan dan karir sebelum Masehi, namun juga kebanggaan dan ambisi yang kelak akan mengarahkan hidupnya. Ketika ayahnya meninggal pada tahun 486 sebelum Masehi, Xerxes naik takhta sebagai Raja Persia pada usia 35 tahun. Awal pemerintahannya tidak mudah. Xerxes segera menghadapi pemberontakan di Mesir dan Babilonia, dua wilayah penting dalam kekaisarannya. Dengan tangan besi, ia memadamkan pemberontakan ini, menunjukkan kepada seluruh kekaisaran bahwa ia adalah penerus Darius yang layak. Namun, tindakan kerasnya juga meninggalkan jejak kebencian di antara rakyat yang diperintahnya. Ambisi Xerxes tidak terbatas pada kekuasaannya di Asia. Ia mewarisi impian ayahnya untuk menaklukkan Yunani, negeri yang pernah menghina kekuasaan Persia dalam pertempuran Marathon pada tahun 490 sebelum Masehi. Dengan hati yang dipenuhi kebanggaan dan tekad, Xerxes mengumpulkan pasukan besar dari berbagai penjuru kekaisarannya, termasuk Persia, Media, Babilonia, dan Mesir. Pada tahun 480 sebelum Masehi, Xerxes memimpin salah satu pasukan terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah, melintasi Hellespont dengan jembatan yang dibangunnya menuju Yunani. Namun, ambisinya menghadapi tantangan berat. Di Thermopylae, pasukannya bertemu dengan perlawanan gigih dari pasukan Yunani yang dipimpin oleh Raja Leonidas dari Sparta. Meskipun akhirnya memenangkan pertempuran dengan mengorbankan ribuan prajuritnya, Xerxes merasakan perlawanan Yunani yang tak terduga. Kekalahan besar datang ketika armada lautnya dihancurkan dalam pertempuran Salamis. Kekuatan laut Yunani yang lebih kecil tetapi lebih terampil menghancurkan kapal-kapal Persia, memaksa Xerxes mundur dan meninggalkan sebagian besar pasukannya di Yunani, yang kemudian juga mengalami kekalahan di pertempuran Platea pada tahun 479 sebelum Masehi. Kekalahan ini menghancurkan ambisi Xerxes untuk menaklukkan Yunani. Sekembalinya ke Persia, Xerxes lebih banyak menghabiskan waktu di istananya, mengurusi pembangunan dan kemegahan. Namun, pemerintahannya mulai dirundung masalah dalam negeri. Intrik politik dan pemberontakan kecil mulai muncul, menggoyahkan kekuasaannya. Pada akhirnya, pada tahun 465 sebelum Masehi, Xerxes dibunuh dalam sebuah konspirasi istana yang dipimpin oleh komandan pengawal istana, Artabanus. Raja Xerxes I, juga dikenal sebagai Xerxes Agung, adalah penguasa Kekaisaran Persia dari tahun 486 sebelum Masehi hingga 465 sebelum Masehi. Dia adalah putra dari Darius I dan salah satu raja paling terkenal dalam sejarah Persia. Beberapa tokoh dan peristiwa penting yang berkaitan dengan Xerxes antara lain pertempuran Thermopylae 480 sebelum Masehi. Salah satu peristiwa paling terkenal dalam sejarah Yunani Persia. Pasukan Xerxes berhadapan dengan pasukan kecil Yunani yang dipimpin oleh Raja Leonidas dari Sparta. Meskipun Yunani kalah, keberanian mereka menjadi legenda. Di tahun 480 sebelum Masehi, ketika fajar mulai menyingsing di daratan Yunani, Raja Xerxes dari Persia memimpin pasukan yang begitu besar hingga tanah bergemuruh di bawah kaki mereka. Pasukan ini
yang terdiri dari berbagai suku bangsa dari seluruh kekaisaran berkumpul dengan satu tujuan, menaklukkan Yunani, negeri yang telah berani menantang kekuasaan Persia. Namun, di tengah langkah mereka yang mantap menuju kejayaan, ada sebuah tempat sempit yang dikenal sebagai Thermopylae, gerbang panas, di mana nasib akan mempertemukan dua kekuatan besar. Di Thermopylae, sebuah celah sempit antara pegunungan dan laut, Raja Leonidas dari Sparta berdiri tegak bersama 300 prajurit terbaiknya. Mereka adalah prajurit-prajurit terpilih yang dipersiapkan sejak lahir untuk bertempur dan mati demi tanah air mereka. Bersama mereka, ribuan prajurit Yunani dari berbagai kota-kota negara lainnya, termasuk Thespiae dan Thebes, juga berkumpul siap menghadapi gelombang besar pasukan Persia. Xerxes, dengan keangkuhan seorang raja yang telah menaklukkan dunia, mengirimkan utusan kepada Leonidas, menawarkan kesempatan untuk menyerah dan bergabung dengan kekaisarannya. Namun, Leonidas hanya menjawab dengan tenang, "Molon labe," yang berarti "datang dan ambil mereka." Ini adalah tantangan langsung kepada Xerxes dan jawaban yang mempertegas bahwa prajurit-prajurit Yunani lebih memilih kematian daripada menyerah. Selama 3 hari, Thermopylae menjadi medan pertempuran yang brutal. Setiap serangan yang dilancarkan oleh Persia berhasil dipukul mundur oleh formasi rapat hoplites Yunani yang berbaris dalam falangs, sebuah dinding perisai dan tombak yang hampir tak tertembus. Meski jumlah mereka jauh lebih sedikit, keberanian dan taktik yang cerdas membuat para prajurit Yunani mampu menahan gelombang demi gelombang serangan Persia. Di pihak Persia, kemarahan dan frustrasi mulai muncul ketika mereka menyadari bahwa angka tidak selalu menjamin kemenangan. Namun, di tengah ketegangan dan darah yang tertumpah, seorang pengkhianat Yunani bernama Ephialtes datang kepada Xerxes dengan tawaran yang menggiurkan. Dia akan menunjukkan jalan pintas melalui pegunungan yang dapat digunakan untuk mengepung pasukan Yunani. Dengan mata penuh dendam, Xerxes memerintahkan pasukannya untuk mengambil jalan itu, mengirim pasukan elitnya, The Immortals, untuk menyusup dan mengepung musuh. Leonidas menyadari bahwa akhir sudah dekat, memerintahkan sebagian besar pasukan Yunani untuk mundur. Namun, dia dan 300 Spartannya bersama beberapa ratus prajurit dari Thespiae yang memilih untuk tetap bertarung, memutuskan untuk tetap tinggal dan melawan hingga nafas terakhir. Mereka tahu bahwa kemenangan adalah mustahil, tetapi keberanian mereka adalah sebuah pesan kepada dunia bahwa kebebasan lebih berharga daripada hidup itu sendiri. Pada hari ketiga, pasukan Persia akhirnya berhasil mengepung para pejuang Yunani dari kedua sisi. Leonidas dan prajuritnya bertempur dengan gagah berani, menebas musuh-musuh mereka hingga tombak patah dan pedang tumpul. Ketika akhirnya mereka jatuh satu persatu, mereka telah membunuh ribuan prajurit Persia, menyebabkan kerugian besar bagi musuh yang jauh lebih besar jumlahnya. Pertempuran Thermopylae berakhir dengan kekalahan pasukan Yunani, namun semangat dan pengorbanan mereka menjadi legenda yang hidup selama ribuan tahun. Meskipun Xerxes berhasil melanjutkan invasi ke Yunani, perlawanan keras di Thermopylae menginspirasi seluruh negeri untuk bersatu melawan Persia. Pertempuran ini menjadi simbol dari keberanian yang tak terkalahkan dan keyakinan bahwa perjuangan untuk kebebasan layak diperjuangkan, bahkan dengan harga yang paling mahal. Pertempuran Salamis 480 sebelum Masehi. Setelah Thermopylae, Xerxes melanjutkan kampanyenya ke Yunani. Namun, di Salamis, armada lautnya mengalami kekalahan telak dari armada Yunani yang lebih kecil namun lebih terampil. Kekalahan ini sangat melemahkan ambisi Xerxes untuk menaklukkan Yunani. Setelah kemenangan di Thermopylae, Raja Xerxes I dari Persia melanjutkan ambisinya untuk menaklukkan Yunani. Kota-kota di Yunani jatuh satu persatu, dan Athena, simbol kebudayaan dan kekuatan Yunani, terbakar habis di bawah kaki pasukan Persia. Dengan kekalahan Yunani yang tampak tak terelakkan,
Hanya satu rintangan besar yang tersisa sebelum Xerxes bisa mengklaim seluruh Yunani sebagai miliknya. Lautan di sekitar Pulau Salamis. Di teluk sempit di sekitar Salamis, armada Yunani yang terdiri dari kapal-kapal dari berbagai kota negara berkumpul di bawah pimpinan Themistocles, seorang jenderal Athena yang licik dan cerdas. Dia tahu bahwa jika Yunani bertarung di laut terbuka, mereka akan kalah melawan armada Persia yang jauh lebih besar. Tapi di teluk sempit ini, di mana keunggulan jumlah Persia bisa dinegasikan, Themistocles melihat kesempatan terakhir untuk menghentikan Xerxes. Xerxes, yang percaya diri setelah kemenangan-kemenangan sebelumnya, mengatur armadanya yang sangat besar untuk menyerang Yunani. Dari atas takhtanya di puncak bukit, ia memandang dengan penuh kemenangan, yakin bahwa pertempuran ini akan menjadi pukulan terakhir bagi Yunani. Namun, Themistocles memiliki rencana lain. Dia mengirim pesan palsu kepada Xerxes, mengklaim bahwa pasukan Yunani berada dalam kekacauan dan siap melarikan diri. Xerxes, tertipu oleh kecerdikan ini, segera memerintahkan armadanya untuk maju ke teluk dan memblokir jalan keluar Yunani. Ketika fajar menyingsing pada hari yang menentukan itu, kapal-kapal Persia yang padat dan besar mulai bergerak memasuki teluk. Namun, mereka segera menemukan diri mereka terjebak dalam ruang yang terlalu sempit untuk bermanuver. Kapal-kapal Yunani yang lebih kecil dan lebih lincah mulai bergerak dengan kecepatan dan ketangkasan, menyerang armada Persia dari segala sisi. Trireme-trireme Yunani dengan barisan prajurit yang siap bertarung di dek, menyerbu kapal-kapal Persia, menghantamnya dengan ram dari perunggu, dan menenggelamkan banyak dari mereka. Kekacauan meletus di perairan Salamis. Kapal-kapal Persia yang dirancang untuk bertarung di perairan terbuka tidak dapat bergerak bebas. Banyak yang saling bertabrakan atau terdampar di pantai. Sementara itu, para pelaut dan prajurit Yunani yang berjuang untuk tanah air mereka bertempur dengan semangat yang luar biasa, menghancurkan kapal musuh satu persatu. Dari bukit tempat ia menonton, Xerxes yang awalnya penuh keyakinan kini mulai melihat kekacauan melanda armadanya. Kapal-kapalnya yang diharapkan akan memenangkan pertempuran dengan mudah kini berubah menjadi bangkai-bangkai yang terbakar dan tenggelam di lautan. Dalam hitungan jam, armada Persia yang besar dan perkasa hancur oleh pasukan Yunani yang lebih kecil tetapi lebih terlatih dan bersatu. Ketika malam tiba, lautan di sekitar Salamis dipenuhi dengan pecahan kapal dan tubuh-tubuh yang tenggelam. Xerxes, yang menyadari bahwa mimpinya menaklukkan Yunani telah hancur, memutuskan untuk mundur. Dia meninggalkan sebagian besar pasukannya di daratan Yunani di bawah komando Mardonius. Tetapi dia sendiri kembali ke Persia, membawa pulang rasa malu dan kekalahan. Pertempuran Salamis adalah titik balik dalam perang Yunani-Persia. Yunani yang sebelumnya hampir putus asa kini bersatu dan bergerak untuk membebaskan tanah mereka dari cengkeraman Persia. Kemenangan di Salamis menjadi simbol keberanian, strategi, dan persatuan Yunani yang mampu melawan musuh yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Themistocles, yang dengan cerdas memimpin pasukannya menuju kemenangan, menjadi pahlawan dan Yunani untuk sementara waktu diselamatkan dari kehancuran. Ratu Esther, dalam tradisi Yahudi dan Kristen, Xerxes diidentifikasi sebagai Raja Ahasuerus dalam kitab Esther di Alkitab. Esther, seorang wanita Yahudi yang menjadi ratu, memainkan peran penting dalam menyelamatkan orang Yahudi dari kehancuran yang direncanakan oleh Haman, salah satu pejabat tinggi di istana Xerxes. Di jantung kekaisaran Persia yang luas, di antara istana megah dan kekayaan yang tak terhitung, ada sebuah kisah yang mengisahkan cinta, pengkhianatan, dan keberanian. Kisah ini adalah tentang seorang raja yang berkuasa, Xerxes I, dan seorang wanita yang tak terduga, yang kelak akan menyelamatkan bangsanya dari kehancuran. Wanita itu adalah Esther,
seorang Yahudi yang menjadi ratu Persia. Xerxes, setelah kembali dari kampanye militer yang panjang dan melelahkan, memutuskan untuk mencari pengganti Ratu Vashti yang telah diasingkan karena menolak mematuhi perintahnya. Dengan mengeluarkan dekrit di seluruh negeri, para wanita cantik dari berbagai wilayah kekaisaran dibawa ke istana untuk dipilih sebagai ratu baru. Di antara mereka ada seorang wanita muda bernama Esther, seorang Yahudi yang tidak diketahui asal-usulnya oleh pihak istana. Dia dibesarkan oleh sepupunya, Mordekai, setelah kehilangan orang tuanya. Meskipun berasal dari latar belakang yang sederhana, Esther memiliki kecantikan dan keanggunan yang menonjol di antara semua wanita. Ketika Esther diperkenalkan kepada Xerxes, raja terpesona oleh kecantikannya yang alami dan sikapnya yang lembut. Lebih dari sekadar kecantikan, Esther menunjukkan kebijaksanaan dan kerendahan hati yang jarang ditemukan di istana. Xerxes, yang merasakan sesuatu yang berbeda dalam diri Esther, memilihnya sebagai ratu baru Persia, tanpa mengetahui bahwa dia adalah seorang Yahudi. Sementara itu, di tengah kemegahan istana, ancaman besar sedang membayangi bangsanya. Haman, seorang pejabat tinggi di istana Xerxes, yang penuh dengan ambisi dan kebencian, merencanakan pemusnahan seluruh orang Yahudi di Kekaisaran Persia. Haman, yang merasa tersinggung karena Mordekhai menolak untuk bersujud kepadanya, meyakinkan Xerxes untuk mengeluarkan dekrit yang memerintahkan pembunuhan semua orang Yahudi pada hari tertentu. Dekrit ini, yang ditandatangani dengan cincin raja, menyebar ke seluruh penjuru kekaisaran, menimbulkan ketakutan dan keputusasaan di antara orang-orang Yahudi. Mendengar tentang rencana jahat ini, Mordekhai segera pergi ke Esther dan memohon padanya untuk menggunakan posisinya sebagai ratu untuk menyelamatkan bangsanya. Namun, Esther tahu bahwa mendekati raja tanpa diundang bisa berarti hukuman mati, bahkan untuk ratu. Meski demikian, dengan tekad yang besar dan keberanian yang luar biasa, Esther memutuskan untuk mengambil risiko demi menyelamatkan bangsanya. Setelah 3 hari berpuasa dan berdoa, Esther berdiri di depan pintu istana raja, menunggu untuk dipanggil. Ketika Xerxes melihatnya, dia terkejut namun tersentuh oleh kehadirannya yang berani. Dengan hati yang penuh cinta, dia mengulurkan tongkat emasnya, tanda bahwa Esther diizinkan mendekat. Esther mengundang raja dan Haman ke sebuah pesta yang diadakannya, bukan hanya sekali, tetapi 2 kali, sebelum akhirnya dia mengungkapkan permintaannya yang sesungguhnya. Di pesta kedua, ketika suasana sudah sangat tenang dan penuh dengan minuman anggur, Esther akhirnya mengungkapkan identitas aslinya sebagai seorang Yahudi dan menceritakan rencana jahat Haman yang ingin memusnahkan bangsanya. Xerxes, yang sangat marah mendengar bahwa ratu kesayangannya berada dalam bahaya akibat rencana Haman, segera memerintahkan agar Haman dihukum mati dengan cara yang sama yang telah ia rencanakan untuk Mordekhai. Setelah itu, Xerxes mengeluarkan dekrit baru yang memungkinkan orang Yahudi untuk membela diri mereka pada hari yang telah ditentukan untuk pemusnahan. Dengan dukungan ratu mereka, orang-orang Yahudi berhasil melawan dan mengalahkan musuh-musuh mereka, sehingga keselamatan mereka terjamin. Kisah Esther dan Xerxes adalah kisah tentang bagaimana seorang wanita muda yang penuh keberanian, dengan kecerdasan dan kebijaksanaan, mampu mengubah nasib bangsanya. Esther tetap dihormati sebagai pahlawan dalam tradisi Yahudi, dan hari Purim diperingati setiap tahun untuk merayakan penyelamatan ajaib ini. Dalam sejarah Persia, Esther dikenang sebagai ratu yang melalui cinta dan keberanian membawa keadilan dan keselamatan bagi orang-orang yang paling membutuhkan. Pemberontakan Mesir dan Babilonia. Pada awal pemerintahannya, Xerxes menghadapi pemberontakan di Mesir dan Babilonia. Meskipun berhasil menekan pemberontakan ini, tindakan kerasnya meninggalkan ketidakpuasan yang mendalam di wilayah tersebut.
Pada tahun 486 sebelum Masehi, ketika Raja Xerxes I baru saja naik takhta kekaisaran Persia, ia mewarisi sebuah kerajaan yang luas dan makmur, namun juga penuh dengan tantangan. Di balik kemegahan istana dan kekayaan yang melimpah, ada bara pemberontakan yang menyala di dua wilayah penting dalam kekaisarannya, Mesir dan Babilonia. Kedua wilayah ini, yang kaya akan sejarah dan budaya, tidak senang berada di bawah kendali Persia dan melihat kesempatan untuk memerdekakan diri di bawah pemerintahan raja yang baru. Pemberontakan di Mesir. Mesir, tanah Fir'aun dan Sungai Nil yang agung, telah lama menjadi bagian dari Kekaisaran Persia sejak ditaklukkan oleh ayah Xerxes, Darius I. Namun, orang-orang Mesir tidak pernah sepenuhnya menerima kekuasaan asing dan selalu merindukan masa kejayaan mereka sendiri. Ketika Xerxes naik takhta, mereka melihat kesempatan untuk memberontak. Dipimpin oleh seorang pemimpin lokal yang kari sebelum Masehi Atik, orang Mesir memulai pemberontakan dengan harapan memulihkan kemerdekaan mereka. Xerxes, yang masih baru dalam mengendalikan kekaisaran besar ini, melihat pemberontakan di Mesir sebagai ancaman serius terhadap kekuasaannya. Dia tahu bahwa jika Mesir berhasil, wilayah-wilayah lain mungkin akan mengikuti jejak mereka. Dengan tegas dan tanpa ragu, Xerxes memutuskan untuk menindak pemberontakan ini dengan kekuatan penuh. Dia mengirim pasukan besar ke Mesir di bawah komando jenderal kepercayaannya. Perang berkecamuk di Lembah Nil. Pasukan Persia dengan disiplin dan kekuatan yang luar biasa menghancurkan pemberontakan Mesir. Kota-kota yang memberontak jatuh satu persatu, dan para pemberontak ditindas dengan keras. Xerxes tidak hanya berhasil menumpas pemberontakan ini, tetapi juga mengambil langkah untuk menghapus identitas Mesir sebagai entitas yang merdeka. Dia mengganti gelar-gelar tradisional Mesir dengan yang berasal dari Persia, menunjukkan bahwa Mesir kini hanyalah salah satu provinsi dalam kekaisaran yang luas. Pemberontakan di Babilonia. Namun, saat Xerxes meredam pemberontakan di Mesir, ancaman baru muncul di timur. Babilonia, kota kuno yang penuh dengan kebanggaan dan kejayaan masa lalu, juga memberontak. Orang Babilonia, seperti halnya Mesir, tidak pernah sepenuhnya menerima kekuasaan Persia. Mereka merindukan kedaulatan mereka sendiri dan melihat kesempatan untuk meraihnya ketika Xerxes masih sibuk dengan urusan di Mesir. Di bawah kepemimpinan dua pemimpin yang ambisius, orang Babilonia bangkit dan menyatakan kemerdekaan mereka dari Persia. Mereka berhasil merebut kota Babilon yang terkenal dengan tembok-temboknya yang tak tertembus dan menara Babel yang megah. Pemberontakan ini lebih dari sekadar tantangan militer. Itu adalah simbol perlawanan terhadap kekuasaan Persia. Xerxes, yang tidak bisa membiarkan pemberontakan ini berlanjut, segera mengalihkan perhatiannya ke Babilonia. Dengan kemarahan yang membara, dia mengirim pasukan yang lebih besar dari sebelumnya untuk merebut kembali kota itu. Pertempuran di Babilonia berlangsung dengan sengit, tetapi pasukan Persia, dengan kekuatan dan keteguhan mereka, akhirnya berhasil menaklukkan kembali kota itu. Setelah pemberontakan berhasil dipadamkan, Xerxes mengambil tindakan yang jauh lebih keras daripada di Mesir. Dia memerintahkan penghancuran tembok-tembok kota Babilon dan pembongkaran gerbang Ishtar yang megah, simbol kejayaan Babilonia. Tidak hanya itu, Xerxes juga menyita patung Marduk, dewa utama Babilonia, sebuah tindakan yang sangat simbolis dan menegaskan kekuasaannya atas kota itu. Dengan tindakan ini, dia memastikan bahwa Babilonia tidak akan pernah lagi menjadi ancaman bagi kekaisarannya. Warisan pemerintahan Xerxes. Meskipun berhasil menumpas kedua pemberontakan ini, Xerxes menyadari bahwa pemerintahannya tidak akan pernah bebas dari tantangan. Pemberontakan di Mesir dan Babilonia menunjukkan bahwa bahkan kekaisaran yang paling kuat pun bisa diguncang dari dalam. Namun,
Dengan ketegasan dan kekuatan yang ditunjukkannya, Xerxes berhasil menjaga kekaisarannya tetap utuh. Kisah pemberontakan ini bukan hanya tentang kemenangan militer, tetapi juga tentang bagaimana seorang raja harus menghadapi ancaman terhadap kekuasaannya dengan ketegasan dan kecerdasan. Xerxes, meskipun dikenal karena ambisinya yang besar dan kampanye militer yang luas, juga dikenal sebagai penguasa yang tidak ragu untuk menggunakan kekuatan penuh demi menjaga stabilitas kekaisarannya. Pembunuhan Xerxes, 465 sebelum Masehi. Xerxes akhirnya dibunuh dalam sebuah konspirasi yang melibatkan komandan istana Artabanus. Pembunuhannya menandai awal dari periode ketidakstabilan di Kekaisaran Persia. Di tahun 465 sebelum Masehi, setelah bertahun-tahun memerintah Kekaisaran Persia dengan tangan besi, Raja Xerxes I mendapati dirinya dikelilingi oleh kemegahan istana dan kekayaan yang luar biasa. Namun, di balik dinding marmer yang berkilauan dan aula yang dipenuhi dengan hiasan emas, ada kegelapan yang mengintai, sebuah konspirasi yang akan mengakhiri hidupnya dengan cara yang tak terduga dan tragis. Xerxes, setelah kembali dari kampanye militer yang panjang dan melelahkan, kini lebih banyak menghabiskan waktu di istananya di Susa. Usianya telah menua, dan dia mulai mempercayakan lebih banyak urusan kerajaan kepada para penasihatnya dan putranya, Artaxerxes. Namun, semakin lama, Xerxes merasa semakin terasing. Di tengah kemewahan, dia merasa ada sesuatu yang hilang. Mungkin rasa percaya kepada orang-orang di sekitarnya. Di istana, Artabanus, komandan pengawal istana yang berpengaruh, mulai merajut rencana jahatnya. Artabanus adalah seorang yang licik dan ambisius, yang telah lama mengamati bahwa kekuasaan Xerxes mulai melemah seiring bertambahnya usia. Dia melihat peluang untuk merebut kekuasaan dengan satu tindakan cepat dan menentukan, pembunuhan raja. Bersama putranya, Aspamitres, yang juga seorang perwira pengawal, Artabanus merencanakan pembunuhan yang keji dan rahasia. Suatu malam, ketika kegelapan menyelimuti istana dan hanya beberapa lentera yang menerangi lorong-lorong sunyi, Artabanus dan Aspamitres menyelinap masuk ke kamar tidur raja. Xerxes, yang terlelap dalam tidurnya, tidak menyadari bahaya yang mendekat. Dengan hati-hati, kedua konspirator itu mendekati ranjang raja, membawa pisau yang disembunyikan di balik jubah mereka. Dalam sekejap, pisau itu ditikamkan ke tubuh Xerxes yang tak berdaya. Raja Persia yang pernah perkasa itu tak sempat mengeluarkan suara. Dalam kegelapan, darahnya membasahi spray sutra yang berwarna emas, dan hidupnya berakhir dalam kesunyian yang mengerikan. Artabanus dengan tenang memastikan bahwa raja sudah mati sebelum meninggalkan kamar dengan hati yang dingin. Namun, kejahatan ini tidak berhenti di situ. Artabanus, dengan licik, memutuskan untuk mengalihkan kesalahan pembunuhan ini kepada putra Xerxes, Darius, yang merupakan pewaris takhta. Dengan menyebarkan desas-desus bahwa Darius yang membunuh ayahnya untuk merebut kekuasaan, Artabanus berhasil memancing kemarahan Artaxerxes, putra Xerxes yang lain. Artaxerxes, yang masih muda dan penuh dengan amarah serta kesedihan, mempercayai kebohongan ini dan memerintahkan eksekusi saudara kandungnya, Darius. Setelah berhasil menyingkirkan Darius, Artabanus merasa bahwa takhta Persia hampir dalam genggamannya. Namun, ambisinya yang besar tidak luput dari perhatian. Artaxerxes, yang pada akhirnya menyadari permainan licik ini, memutuskan untuk membalas dendam atas kematian ayahnya dan pengkhianatan Artabanus. Dalam sebuah pertempuran singkat di dalam istana, Artabanus dan pengikutnya ditangkap dan dihukum mati, mengakhiri konspirasi berdarah yang dimulai dengan pembunuhan Xerxes. Kematian Xerxes menandai berakhirnya era yang penuh dengan ambisi besar, kemenangan gemilang, dan kekalahan pahit. Dia adalah raja yang, meskipun dikenal karena kampanye militernya yang luas dan kejam, akhirnya jatuh bukan di medan perang,
tetapi di tangan orang-orang yang paling dekat dengannya. Warisannya yang penuh dengan kontradiksi ini tetap membayangi sejarah Persia, sementara istananya yang megah, tempat kematiannya, terus berdiri sebagai saksi bisu dari pengkhianatan dan kehancuran. Raja Xerxes dikenal sebagai penguasa yang ambisius, tetapi juga menghadapi tantangan besar selama masa pemerintahannya, baik dari luar maupun dalam negerinya.